Hujan intensitas tinggi di wilayah Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi mengakibatkan banjir. Hal tersebut disampaikan PLT Kepala BPBD Kabupaten Banyuwangi, Mujito pada Banyuwangi Hits ID Sabtu 21 Januari 2023. PLT Kepala BPBD Kabupaten Banyuwangi menjelaskan, kronologi banjir di Desa Macan Putih terjadi akibat hujan intensitas tinggi yang melanda wilayah Kecamatan Kabat dan sekitarnya. Akibat volume air di sungai yang berada di Dusun Banyu Putih RT2 RW3, Desa Macan Putih meningkat membuat air tersebut meluap ke pemukiman warga. Mujito menambahkan, BPBD Kabupaten Banyuwangi mencatat setidaknya terdapat 86 rumah warga terdampak banjir dengan ketinggian rata-rata 80 cm. Dibantu pemerintah Desa Macan Putih, tim TRC Kabupaten Banyuwangi turut melakukan evakuasi hingga pembersihan lumpur banjir. Sementara itu, untuk mengantisipasi luapan air susulan akibat hujan intensitas tinggi, Pemdes Macan Putih meminta bantuan untuk melakukan sodetan jembatan yang tersumbat. Tim Liputan, Banyuwangi Hits melaporkan.